selamat siang dari kawasan Mandeh. Kita berada di dalam Teluk Mandeh. Ini adalah salah satu destinasi dalam paket perjalanan one day trip di Duta Pesona, yaitu mengunjungi salah satu desa terpencil yang bernama Desa Kapo-Kapo. Desa Kapo-Kapo mempunyai pantai dengan pasir yang lembut dan bersih. Anda bisa lihat alangkah indahnya, bagus pemandangan yang ada di sekitar kawasan Desa Kapo-Kapo ini. Di sini ada salah satu penginapan yang bernama Incim Homestay. Di sebelah sana dikelola oleh masyarakat setempat. Desa ini mempunyai semua kepala keluarga berjumlah 18 orang kakak, 18 kakak. Biasanya untuk rombongan kami menyajikan hidangan lokal dengan sistem buffet di sini, dengan spesifik hidangan adalah rendang gurita, makanan spesial dari masyarakat di sini. Pada saat ini air sedikit pasang sehingga bagus sekali untuk berenang, apalagi untuk anak-anak, sangat cocok. Oke. Demikian laporan saya dari Desa Kapo-Kapo, kawasan Mandeh, pesisir selatan Sumatera Barat. Untuk berkunjung di sini, hubungi Duta Pesona Tour and Travel dengan website pesonatour.com. Kami tunggu kedatangan Bapak Ibu di sini di kawasan Mandeh, spesial dari kawasan Kapo-Kapo, Desa Kapo-Kapo. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.